Pesantren ini sebenarnya termasuk pesantren tertua di Kabupaten Cianjur karena didirikan pada tahun 1894. Kerusakan, alhamdulillah, asrama santri, dua asrama santri, madrasah diniyah, majelis taklim, dan satu masjid itu selamat, hanya ada sedikit retak-retak. Tetapi masjid jami yang dipergunakan untuk sholat Jumat di samping santri juga warga masyarakat di Desa Jambiwan 2 RW ini kubahnya ambruk sehingga bagian atas itu semua ambruk. Di samping itu juga ada termasuk ini rumah ini adalah salah satu imam masjid kita, pimpinan pesantren kita, ini juga separuh ambruk terkena gempa. Alhamdulillah secara mendadak memperoleh kehormatan Pak Jokowi mau hadir di pesantren Darul Fala ini untuk melihat dari dekat keberadaan pondok pesantren dan lingkungan sekitarnya pasca gempa ini. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan juga kunjungan Pak Jokowi ini memberikan manfaat dan keberkahan bagi pondok pesantren dan masyarakat yang ada di lingkungan pesantren di Darul Fala ini. Thank you.